Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh parfumnya main dikasih aja sama Komandan Indi. Masa sih? Ih, baik banget sih itu orang ya. Gua pikir yang namanya apa Komandan Indi tuh bakalan ceriwis. Ternyata. Yo, wis dong. Wis dong. Iya, ternyata kan enggak, orangnya baik, baik banget. Tapi kata Komandan, dia orangnya apa namanya? Perfeksionis, cerewet segala macam. Tapi datang-datang malah bagi-bagi. Ya kalau cerewet tapi baik begitu mah enggak apa-apa. Ya cewek mah cerewet wajar. Nah, Komandan kita laki cerewet. Udah gitu pelit. Iya. Mana pernah dia bawa makanan ke kantor? Agak ada. Yang ada sama dia ikut-ikutan. Iya. Gua pesen juga. Gitu. Iya. Kita lagi ngobrol tiba-tiba dia mesen. Siap. Komandan Indi. Cari apa Komandan Indi? Enggak, cuma lihat-lihat aja. Oh iya Bu. Oh, iya. Oh dikata Giordano kali. Lihat aja kakak, lihat-lihat aja kakak. Sekarang duduk lah, duduk. Ya, ya. Ya, ya. Ya ini ruang BAP kami Bu, ya. Tempat di mana kami biasanya menghimpun data daripada tersangka. Kok malah kalian? Emang kita, Emang kita komandan cuma ngasih titah aja buat. Nggak bisa gitu dong, harusnya komandan dong. Loh. Masa kalian? Oh enggak, dia nggak mungkin bisa BAP. Aturan dari mana itu? Dia yang buat sendiri Bu, nanti saya tinggal. Dia yang buat sendiri? Iya Bu. Emang orang itu parah banget sih dia. Kayaknya kayak gimana, Bu? Kalau kata Mas saya kupur nikmat, Bu, namanya. Iya, ya enggak bisa betul kerja di apa sekarang-sekang ini? Di ya, di ruangannya sih, approval sama pijitono paling. Oh. Waduh. Nih saya perlu ngobrol nih, perlu ngomong dan perlu tahu banyak soal komandan kalian. Iya, Bu. Iya. Ngomongin, Bu. Mana dia? Enggak tahu. Saya panggil dulu ya. Iya. Wah, tuh kan. Emang iya ya kalau BAP harus penuhnya dia ya? Iya. Mungkin di depannya Bu Indi dong kali. Gimana dong? Tapi bukannya komandan harusnya sangkanya kita yang ngadu-ngadu kok komandan. Enggak. Bener enggak lu? Kenapa pakai sarung? Pakai sarung sih. Ini yang kasus nyolong kucing. Terus lu kenapa pakai sarung? Ya mereka menamakan komplotan mereka The Brother. Gua takut, Wen, angkepnya, Wen. Men, bacanya loko. Loko, bro. Silakan duduk dulu. Mas, mereka harusnya tiga bersaudara nih. Takut untung kakaknya namanya Mario. Oh. Coba kalau Marley. Kenapa emang? Ya, jadinya jadi lo-koli. Iya, bener. Loko kan bacanya? Loko. Iya, bukan. Bukan. Iya, iya. Marco. Loko Brothers. Bapak siapa? Ya gak tahu saya ngambil bangku aja. Mereka berdua nih. Oh iya ini maksudnya buat lu Sur. Oh iya. Wen! Repot banget! Muter. Ya enggak loh. Kenapa kalian nyolong kucing mahal itu? Ini dengar-dengar kita salah. Hah? Dengar kita salah. Ya iya lah. Salah anda. Mengambil yang bukan haknya pasti salah. Gimana ya? Dia mau jawab. Ini mana yang Marco, mana yang Polo? Pemberani dan tangguh dong. Ini Marco. Iya, saya Marco. Ini mana yang Marco, mana yang Van Basten ini? Andika. Ya. Lah topi. Hah? Kok lah topi? Itu? LE. LE. Bukan lah topi. Oh iya. Anda paham gak maksudnya? Lah. David Beckham mainnya bukan di La Galaxy. Bukan. LE Galaxy. Oh iya. Kan gue itu bacanya apa? Itu bacanya apa? Elama apa? Enggak. Satu. Boleh dikatasin sedikit? Iya. Anda cahayaan. Oke, mantap. Kalian kan masih muda. Kenapa harus nyolong kucing peliharaan orang lain yang nilainya mahal? Emang bisnis kamu udah bangkrut? Kenapa inisiatif ngambil kucing? Ya karena lagi pandemi ini, Pak. Potong rambut juga tutup, restoran Padang juga tutup, kan Marco semua tuh. Oh iya benar, yeah. Marco restoran Padang ada ya. Padang peranakan ya. Iya benar. Tapi kan kalian sekarang punya podcast kan? Iya. Dan itu cukup menghasilkan kan? Enggak. Masa? Kita beralih ke colong kucing. Iya. Kucing apa spesifik gak kucing yang dicolong? Tergantung. Oh, kucing-kucing senopati. Ambilnya di senopati kucing-kucing. Iya, terlantar. Oh, kalian yang mewadahi ya. Emang kucing-kucing di sana itu lebih gampang nyiduknya. Iya, betul. Gampang. Betul, kalian mewadahi. Oke. Kalian mewadahi potongan agensi berapa persen?
25. Ya, iya, 25-30 lah ya. Okay, tapi jadi kan boleh, podcast kalian kan rame, apalagi kalian dijuluki pakar cinta dari Tangsel. Wah, wow, pacinta. Bener sih. Yeah. Tapi karena pandemi kan jadi simpang siur ya, banyak orang yang beralih dari cinta-cintaan ke otomotif gitu. Makanya Marco ada Sparko. Oh. Lato Hopi. Oh, itu Lato Hopi. Kecolongan. Nah, kecolongan. Anehnya baru sadar. Kakaknya baru sadar. Baru sadar. Dari tadi gak lihat. Iya, gak lihat kan dari samping. Jadi hanya karena alasan keuangan. Iya, finansial. Tips-tips cinta biasa yang dikasih oleh Anda. Tips cinta seperti apa contohnya kalau boleh kita tahu? Dia paling pakalnya nih. Tergantung. Kita bisa minta tips ke kalian urusan percintaan? Bisa dicoba. Oke. Gimana caranya mencari pasangan yang nggak jago nyari duit? Nolong kucing. Cari pasangan, cari pasangan yang jago nyari duit dong. Jago nyari duit dong. Gua nyarinya yang nggak jago. Kenapa? Ya kayak bini gua sekarang, kalau jago nyari duit susah. Gua naruh bawa bantal ketemu. Cari duit, iya benar. Oh, iya. Itu namanya jago nyolong duit. Nyari Wen. Nyari ke mana-mana ketemu sama dia. Nyari bekerja, mencari nafkah. Dia mah enggak paham. Lakers. Lakers. Sebentar, saya mau telepon ayah saya dulu kalau oh, main backing. Ini ada oh, salah paham. Hey. Ya, mau backing. Bapaknya siapa sih, ha? Dia kan bilang Andy. Jadi kasih tahu kan kita tahanan. Halo? Sangka. Daddy? Iya. Kita ada di tempat polisi ini ada komplain. Halo, ini nggak ada di skrip sebenarnya ya. Ya improvisasi, kita bukannya kebal hukum ya. Wah. Iya ini ada sih, ada Pak Surya, nggak ada palohnya tapi. Ya benar. Ini betul dengan kantor lapor, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Bapak ada kangen sate. Lagi ngomong gini. Apa betul ini kantor lapor, Pak? Mas Kadir. Iya, makanya. Luar biasa sekali ya. Bapak siapa ya? Saya sering melihat lapor Pak ini menjadi acara favorit saya di rumah. Dan tak kenapa tiba-tiba tadi saya ditelepon anak-anak saya bahwa anak-anak saya ditahan di sini. Ini makanya sekaligus Pak Andi. Ini Andi FGH. Wah. FGH Abdan. Wah, Abdan. FGH Ijek LM. Iya, Mas Andika, ya, Mas Andi. Pak Andi. Gimana? Mana Ibu Buati enggak ikut? Andi Hairil. Saya Resti ya? Iya. Apa kabar Resti? Mas Surya. Halo Pak. Ini anak-anak. Ini ada apa anak-anak saya kok tiba-tiba? Ini kan sebenarnya ya kalau dipikir-pikir mereka nelfon sesuatu. Bapaknya. Ini bapaknya. Ini bapaknya. Ya kan gua gak tahu. Ini bapak kalian. Tanya kalian. Oh Pak Deddy, apa kabar? Pak Andi. Andi masih Deddy aja. Mata lu katarak. Ruslan, gimana? Marco Marlo. Tiba-tiba. Ruslin. Mereka kembar ini. Kenapa nih? Jadi begini Pak, anak Anda ini Marco dan Marlo ini terlibat pencurian kucing. Betul Pak. Masa? Iya, kita sedang Pak. Gak mungkin. Anak saya biasanya mencurinya babi. Kalau enggak. Tiba-tiba kucing, gak mungkin. Walaupun Bapak kenal sama orang-orang tinggi ya, orang-orang atas, tapi gak berpengaruh Pak Adi. Tidak mungkin anak-anak saya, anak-anak yang saya didik menjadi orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab. Tidak mungkin mereka melakukan seperti itu. Saya boleh nanya? Boleh. Nih, saya udah mulai ngerasa, saya udah mulai turun nih. Ini orang dari tadi ya. Saya tuh Andi loh, dari tadi kamu malah mana-mana terus. Tiba-tiba Boyka. Tiba-tiba Boyka. Mana ada Boyka kumisan? Ya maaf.
Tapi anak Anda terbukti bersalah. Ya, dia mencuri kucing peliharaan kucing orang mahal, lain. Pak. Terus dijual ke tempat baik, lain. Baik, saya sebagai warga Indonesia yang baik, kalau memang anak saya bersalah, tindak secara hukum yang berlaku. Oke. Okay. Ya, tapi kalau ternyata mereka tidak bersalah, saya bisa menuntut balik kalian. Oh, boleh saja, boleh, Pak. Boleh. Tidak ada masalah. Yuk, kita ini anaknya mau mengucapkan sesuatu sama ayahnya. Ayolah, ayolah, ayolah. Mungkin kangen udah lama gak ketemu. Bisa mencok. Enak gak? Enak. Enak ya. Puan. Puan. Ayo berangkat. Apa? Berangkat. Berangkat kemana? Penyelidikan sabung monyet itu, ayo sabung monyet aja lagi. Eh, hey, dipakein ring, pakein sabung tinju, beneran. Men. Lah? Yah, lu kayak air nguap. Beda nguap. Ayo jalan. Nah, gua ngantuk surah, lu aja dah. Wah, habis makan ngantuk. Wah, itu ciri-ciri diabetes itu. Wah. Hati-hati lu. Bener. Ah, lu jangan sembarangan ngomong ah. Ya bisa juga sih bener. Hilang sini ngasih yang manis-manis mulu. Jangan-jangan lu suka yang minum yang manis-manis juga ya? Lah kagak, orang ini mau requestnya dia. Gara-gara lu tuh pasti lu suka. Sama, kagak berani minum yang manis-manis. Coba gua ukur dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Udah bisa ditebang ini. Ya. Bikinnya ilaga login kayak. Lah, lang pinggang lu udah lebih dari 4 jengkal. Sini ikut gua. Gua kasih tahu lu semua. Sini. Gua kasih tahu ya, Wendy, Gilang, kebanyakan pakai gula pasir tuh enggak baik. Gilang apalagi nih, kamu kan udah kena diabetes. Mulai sekarang ganti gulanya dengan gula yang cocok untuk orang diabetes. Nih. Tropika Naslim Diabetes. Kalau gula diabetes saya juga punya, Pak. Tapi saya nggak suka manisnya. Nih. Hah, itu mah. Beda dong, Gilang. Ini yang paling baik buat yang diabetes, Lang. Oh, ini toh. Yaudah, gue bantuin ya buat tehnya ya. Ya, ya, ya. Ya. Terima kasih Pak Wendy. Saya cobain dulu ya. Ya. Wah, yang ini manisnya kayak mukul simbal, Pak. Apa tuh? Pas. Iya. Yang ini manisnya kayak orang nggak bisa jawab kuis. Apa? Pas. Iya. Yang ini manisnya kayak Ben. Apa? Pas. Makanya ganti gula pasir dengan gula Tropika Naslim Diabetics mulai sekarang ya, karena rasa manisnya pas sama seperti gula pasir. Selain itu, 0 kalori dengan mineral alami kromium yang bantu menstabilkan kadar gula darah. Gina, sekarang gue bikin buat gue dan juga lo tuh. Ya oke. Okay. Ya kan? Manisnya pas kan, Wen? Bener banget, Sur. Iya. Bukan hanya yang diabetes yang dianjurkan minum gula Tropicana Slim Diabetics. Kita juga lebih baik ikutan ganti gulanya. Karena apa? Karena bisa bantu jaga asupan gula sekaligus menurunkan resiko diabetes. Gula Tropicana Slim Diabetics ini jelas lebih berkualitas dibanding gula diabetes lainnya. Oh gitu. Emang ini bisa beli di mana, Pak? Ah, beli Tropicana Slim Diabetics di minimarket, nah, di supermarket, atau pesan online juga bisa lah. Oh gitu. Oke. Jadi mulai sekarang ganti gula dengan Tropicana Slim Diabetics. Terima kasih Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh